أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah akidah. Dan ini kewajiban untuk setiap kaum muslimin memahaminya, karena akidah ini adalah landasan Islam, landasan iman. Yang termasuk rukun iman adalah mengimani dengan takdir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi. Mengimani ketentuan Allah Ta'ala, baik yang menimpa kepada kita jelek atau yang baik. Ini semuanya dari Allah Ta'ala. Namun karena kita tidak tahu mana yang baik dan juga mana yang jelek yang menimpa kepada kita, Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dan membekali Al-Quran agar kita mendapatkan taujihat pengarahan dari beliau dan juga berpegang kepada Al-Quran. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agar kita bisa menjalankan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, demikian juga melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi halaman 68 nomor 107 pembahasannya. Qala Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, jaffal qalamu, sudah yaitu kering tulisan-tulisan. Maknanya sudah kering itu artinya catatan amal kita sudah ada, cuma kita tidak tahu. Bima huwa kainun, yang mana itu ada catatan amal kita, itu ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia mulai awal sampai akhir sudah dicatat oleh Allah Ta'ala ketentuannya, dan itu tidak bisa berubah. Hanya saja Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita. Inilah hikmahnya kita disuruh menuntut ilmu, hikmahnya kita disuruh beribadah. Sebagaimana rezeki, kita tidak tahu di mana rezeki kita. Dengan adanya tidak tahu rezeki kita, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencari rezeki. Terkadang kita mendapatkan banyak, terkadang kita mendapatkan sedikit, terkadang kita rugi. Dan inilah hidup kita di dunia. Demikian juga kita pula tidak tahu di mana musibah yang menimpa. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berhati-hati. Tapi kalau sudah musibah itu menimpa, kita yakini itu ketentuan Allah. Selanjutnya, wa ma akhta'al 'abdu, dan apa yang meleset dari hamba itu, lam yakun liyusibahu, tidak akan mengena kepada hamba. Jadi kalau Allah Ta'ala menakdirkan hambanya ini tidak kena musibah, walaupun diupayakan oleh manusia kena musibah, tidak kena. Ini menunjukkan ketentuan Allah Ta'ala tidak bisa dipengaruhi oleh hambanya. Wa ma asabahu, dan apa yang menimpa kepada manusia, lam yakun liyukhti'uka, itu tidak akan meleset. Dan ini yang harus kita imani.
yang menimpa kepada kita kebaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah Ta'ala menjadikan kita baik. Ketika kita diuji, ada suatu hal yang membuat kita sengsara atau kita yaitu gelisah, maka kita harus beristighfar, karena sebab sesuatu kegelisahan dan juga hukuman sebab karena dosa manusia. Lalu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, hadza makna al-imanu, hadza makna al-imani bil qada'i wal qadar. Inilah makna iman kita kepada ketentuan Allah azali, wal qadar, dan juga peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada kita. Bedanya al-qadar, qadar itu ketentuan Allah di lauh mahfuz. Al-qadar kejadian yang menimpa kepada kita. Dan itu tidak berselisih, karena kejadian ini adalah ciptaan Allah. Sedangkan qadha adalah ketentuan Allah yang azali. Anta'lama annahu layyusibaka illa ma kataballah. Supaya kamu tahu, hai manusia, tidaklah yang menimpa kepadamu apapun yang berupa baik atau berupa jelek, melainkan Allah Ta'ala telah mencatatnya. Ini harus kita fahami. Sehingga kalau kita mendapatkan kebaikan, jangan mengatakan, wah ini karena usaha saya. Jangan. Tapi katakan, ini takdir dari Allah. Inilah rahmat Allah Ta'ala. Demikian juga ada musibah yang menimpa pada diri kita, kita mencari sebab. Kenapa musibah itu menimpa? Karena musibah mesti ada sebabnya. Dengan firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kamu itu karena dosamu. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan yang banyak. Jadi ketika ada musibah, kita harus kontrol diri, apa penyebabnya musibah itu tiba. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan, katakan itu murni dari Allah, karena Allah Ta'ala yang menjadikan nikmat itu. Naam, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang menimpa kepada dirimu manusia tidak akan meleset, tidak mungkin manusia akan bisa merubah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset dirimu tidak akan yaitu menimpa pada dirimu. Nah, ini perlunya kita fahami makna iman kita kepada takdir. Fa idza asabatka musibatun mimma takrahu. Kalau ada musibah yang menimpa kepadamu kamu benci, sakit, ya, rugi, gelisah yang lainnya. Fa innaka ta'lamu, kamu harus tahu, anna hadza maktubun fil lauhil mahfuz. Ini sudah dicatat oleh Allah Ta'ala di lauh mahfuz sebelum kita lahir. Bahkan 50 ribu tahun sebelumnya sudah dicatat oleh Allah, namun kita tidak tahu. Wala budda ayyakum, mesti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Inilah nikmatnya kita beriman dengan takdir. Kita tidak akan menyombongkan diri ketika kita berhasil usaha kita, dan tidak akan putus asa ketika kita mengalami yaitu musibah yang lainnya, karena itu datangnya dari Allah Ta'ala. Fatatasalla bidzalika, maka mereka itu terhibur, ya, dengan adanya iman, dengan takdir ini, anil jazai, dari kesedihan, wasukti, dan juga dari kemarahan kita. Wa nu'minu, dan kita wajib imani bahwasanya itu semuanya billahi, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmatnya orang beriman dengan takdir. Musibah apa yang menimpa, kita harus menyadari ini ujian dari Allah. Cuma kita harus cari penyebabnya musibah ini apa. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset yang Allah Ta'ala tidak takdirkan tidak akan menimpa kepada kita. Karena itu berapa banyak orang yang ingin membunuh para anbiya, ketika Allah Ta'ala mendaki tidak terbunuh, ya tidak terbunuh. Walau kharas ta'ala talabi syai'in, walaupun kau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu, menyelamatkan dirimu. Wa badzalta kulla wus'ika, dan kamu kerahkan semuanya, yaitu usahamu. Wa juhdika, dan juga kesungguhanmu. Falan taksul alaihi, kamu tidak akan bisa
memperoleh, dan itu terbukti. Berapa banyak orang ingin kaya ya sampai mati miskin, dan berapa banyak orang dianggapnya itu yaitu tidak kaya maka Allah telah menjadikan kaya. Dianggapnya orang itu dia akan sembuh penyakitnya, Allah menyembuhkan, karena Allah Ta'ala yang mendaki segala sesuatu. Makanya segala sesuatu kita harus berhubungan dengan Allah, Allahus Samad, Allah yang kita butuhkan. Fa idza fa'alta sababa, kalau kamu yaitu berbuat dengan ikhtiar-ikhtiarmu, sebab-sebab usaha, wa badzalta kullasyai, dan kamu telah mengerahkan segala sesuatu, wa lam taksul alaihi, lalu kamu tidak berhasil, ketahuilah itu kekuasaan Allah yang harus kita imani, karena kita dituntut oleh Allah Ta'ala usaha amal, sedangkan keberhasilan itu di tangan Allah. Berapa banyak orang ketika dia maksimal mungkin berusaha untuk mencapai apa yang ia maksud, gagal. Dan berapa orang yang tidak diperkirakan dia akan mendapatkan kenikmatan, Allah memberi nikmat. Namun semuanya ini perlu adanya usaha. Karena itu ketika Allah Ta'ala menakdirkan kita neraka dan surga, dan kita tentunya berharap ke surga, Allah menunjukkan jalan ke neraka supaya kita jauhi, Allah menunjukkan jalan ke surga supaya kita amalkan. Dan itu tidaklah bertentangan dengan fitrah. Bukankah kita sudah tahu Allah Ta'ala menakdirkan kita itu punya rezeki? Namun ternyata kita tidak bergantung hanya kepada Allah. Kita berikhtiar bagi kita mencari rezeki. Nah, bagi orang yang punya perusahaan, dia berusaha. Tidak bergantung kepada Allah saja. Namun dicari rezeki itu dengan usaha. Karena Allah Ta'ala memberi rezeki dengan usaha. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi kita ilmu dengan belajar. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi kita anak dengan kita menikah. Naam. Fala buta antatasalla. Naam. Wala buta an yaqa, dan mesti akan terjadi. Fatatasalla bidzalika, maka kamu terhibur anil jazai, dari kesedihan. Wasukhti, dan juga dari yaitu kemarahan. Wa nu'minu billah. Naam, kita lanjutkan. Fa idza fa'alta sababa wa badzalta kulla syai'in, apabila kamu upayakan usaha-usaha ini dan kamu sudah bersungguh-sungguh, wa lam taksul alaihi, sedangkan kamu belum berhasil, fa innaka tusallimu wa tu'minu bil qada'i wal qadar, kamu harus menyerah kepada Allah, karena Allah Ta'ala menuntut kita berusaha, tetapi yang menentukan berhasil dan tidak Allah. Dan kamu harus mengimani tentang qada, ketentuan Allah azali sebelum kita lahir. Wal qadari, dan juga ketentuan Allah Ta'ala setelah kita ini hidup. Wala tantazi'u, dan kamu jangan gelisah atau terganggu. Wayakunu hunaka hawajizu, yang mana ada was-was dalam hati kita. Wahumum, dan juga kebimbangan-kebimbangan. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah ini hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap hal yang bermanfaat. Dan Allah, ketika beliau menyuruh umatnya hendaknya bersungguh-sungguh terhadap hal yang bermanfaat, karena keberhasilan sesuatu umumnya diperoleh dengan bersungguh-sungguh. Karena itu kita tidak boleh malas. Kita hendaknya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lemahnya badan dan dari malasnya hati. Ya, karena keberhasilan sesuatu umumnya diperoleh dengan kesungguhan. Namun suatu saat orang bersungguh-sungguh tidak berhasil, maka harus bersabar. Lalu Allah Ta'ala beliau ketika menyuruh yaitu umat ini harus bersungguh-sungguh, karena kesungguhan murni belum bisa menentukan keberhasilan kita. Tetapi beliau mengatakan, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan itulah yang sering kita baca pada waktu salat, baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi bukan hanya sekedar kesungguhan kita, bukan hanya optimis kita, tetapi ketahui bahwa keberhasilan itu datangnya dari Allah. Maka perlu kita isti'anah.
Karena itu setiap perbuatan kita disuruh berdoa kepada Allah. Sampai ketika kita mau makan, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, mau ke WC, keluar WC, tidak lepas kita dari isti'anah kepada Allah. Dan ini yang banyak kita lupakan. Kita kerjakan tapi kita lupa, yaitu memohon pada Allah. Demikian juga orang mengobati, minum pil yang lainnya. Jangan bergantung kepada pil itu kan ikhtiar kita. Tapi bergantung kita kepada Allah. Ya Allah, aku minum obat ini, sembuhkan, karena Engkau penyembuh, bukan obat ini yang menyembuhkan. Tetapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma Allah Ta'ala menyembuhkan dengan cepat. Makanya ada satu hadis, tadawau, berobatlah kamu. Ya. Tadawau, berobatlah. Namun ketergantungan kita, kesembuhan kita, dan tidak bergantung kita pada Allah. Nasta'inu billah. Ini faedahnya, wasta'in billah. Wala ta'jizan, dan jangan kamu merasa lemas, merasa lemah. Tapi kita harus optimis. Yaitu tadi, ikhris ala ma yanfa'u. Nah, setelah kita berusaha sesuai yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita isti'anah mohon pertolongan pada Allah, kok menimpa sesuatu yang tidak kita inginkan? Beliau mengatakan, fa in asabaka syai'un, jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, jangan kamu bicara, law anni fa'altu kadza lakana kadza. Oh, seandainya saya ini tadi, saya tidak pergi ke pasar, tentu tidak kecopet duit saya. Tidak boleh. Ya, walakin kul, katakan qaddarallah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maknanya kita mengatakan qaddarallah ketika kita berikhtiar yang baik. Ya, dan sudah berhati-hati melalui jarul sunnah. Tapi musibah, katakan qaddarallah. Cuma kalau kita memang melanggar hukum Allah Ta'ala, melanggar peraturan Allah Ta'ala, kemudian mengatakan musibah, jangan dikatakan ini takdir Allah. Walaupun takdir, ini ya Allah, ini adalah kezaliman saya, dan ini adalah dosa saya. Sebagaimana Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Maka berkata Nabi Adam dan Hawa istrinya, karena berbuat dosa, ya Allah, kami ini berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, katakan alhamdulillah, ini dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau ada musibah yang menimpa karena dosa kita, kita harus istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, ini dosaku. Nah, itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kalau kita mendapatkan kebaikan, katakan hadza min Allah. Kalau mendapatkan keburukan, hadza min indik. Ini adalah dari dirimu. Maknanya sebabnya. Nah, kita lanjutkan. Wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki mesti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena seandainya itu bisa membuka pintu kepada perbuatan syaitan. Maknanya seandainya yang mempunyai makna menyesali. Tapi kalau seandainya mempunyai makna harapan, tidak mengapa. Seandainya saya nanti dapat rezeki, ya Allah, mudahkan aku untuk berinfak, itu bagus. Ya, karena kalimat seandainya itu untuk mustakbal yang baik. Ya, seandainya saya ini, yaitu mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, saya akan meningkatkan ibadah saya. Boleh. Tetapi itu hendaknya tidak dimungkiri janjinya. Tapi seandainya saya ini tadi tidak masuk ke masjid, tentu saya tidak akan kepleset. Tidak boleh. Karena tidak semuanya orang masuk masjid kepleset. Nah, ini adab kita ketika kita mendapatkan musibah. Perhatikan dulu penyebabnya apa ini. Kalau ini memang penyebabnya, kita harus istighfar. Tapi kalau memang penyebabnya itu bukan dari kita, namun Allah Ta'ala menguji kepada kita, seperti para nabi diuji Allah Ta'ala sakit padahal mereka tidak berbuat dosa, maka ujian yang ada akan menghapus dosa. Bersabarnya meningkatkan pahala. Tidak ada jeleknya untuk orang beriman.
kalau dia punya ilmu, semua yang dihadapi lapang dadanya. Nah, selanjutnya, idza alimta hadza hana 'alaikal amru. Kalau kita bisa menyadari perkara ini, bahwa takdir itu dari Allah Ta'ala, segala urusan mudah untuk kita. Inilah faedahnya kita beriman dengan takdir. Wala yaksulu minkal jazak, dan tidak mungkin kamu akan gelisah, tidak mungkin kalian akan sedih, karena itu sudah diketentukan oleh Allah. Wala taksuru, dan kamu tidak akan pula rugi. Fal umuru biyatihi subhanahu wa ta'ala, semua urusan ini ada di tangan Allah, cuma Allah Ta'ala merahasiakannya kepada kita. Dengan dirahasianya itu, kita diperintah untuk berbuat baik dan kita dilarang melakukan kemungkaran. Kalau dua-dua ini, yang baik kita laksanakan, kemudian juga yang jelek kita jauhi, insya Allah takdir itu akan baik. Karena Allah Ta'ala menjadikan surga itu dengan amal soleh, dan Allah Ta'ala masukkan neraka itu dengan sebab dosa, dengan sebab kesyirikan, dengan sebab maksiat, dengan sebab bid'ah. Makanya tidak ada yaitu para anbiya yang berbuat syirik, tidak ada para anbiya yang berbuat bid'ah atau maksiat, karena Allah Ta'ala menjaganya. Makanya semua para anbiya masuk ke surga dengan sebab amal yang soleh, namun bukan murni sebab. Nah, nama anta taf'alul asbab, kamu harus berusaha, karena kita disuruh berusaha. Bukankah kita punya anak dengan diperintahkan oleh Allah Ta'ala menikah, kita mendapatkan rezeki diperintahkan kita untuk bekerja. Wa takhris ala ma yanfa'uk, dan bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat kepada dirimu. Kita tidak boleh malas. Nah, kita dilarang oleh Allah Ta'ala malas, karena kita kalau punya keluarga malas kita benci. Tapi kalau kita punya kerja keluarga semangat dia senang, punya pekerja semangat kita senang, punya pekerja malas kita tidak senang. Ternyata Allah Ta'ala menyuruh kita bersungguh-sungguh itu tidak berbeda dengan fitrah kita. Walakin nata'ija millatullah, tetapi hasilnya dari Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang sedikit, syukuri. Ya, ketika kita bersungguh-sungguh mendapatkan yang banyak, bertambah kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh menjumpai musibah, nah, kita harus kontrol apa sebabnya musibah ini. Nah, wa ma tadri mal khiyaratu, karena kamu tidak tahu mana yang paling baik, mana yang kamu pilih. Fala yu'tikallahu dzalika syai', kenapa Allah Ta'ala tidak memberi kamu sesuatu ini? Tentunya ada sebab. Makanya orang masuk surga sebabnya amal, walaupun bukan murni amal, tapi rahmat Allah Ta'ala yang banyak untuk orang beramal. Orang masuk neraka sebabnya dosa. Li'annaka law khasalta 'alaihi yakunu 'alaika minhu dararan, wallahu ya'lam. Sebab kalau kamu memperoleh apa yang kamu harapkan, yang berupa sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Ta'ala, tapi kamu menyenanginya, mesti akan madarat pada dirimu. Makanya suatu saat kita, segala sesuatu itu harus kita kontrol dengan din. Saya berbuat ini diridhoi oleh Allah apa tidak? Kalau sudah diridhoi dan itu halal, kita melangkah. Ketika melangkah kok kena musibah, Allah menghapus dosa kita karena kita melangkah yang baik. Tapi kalau melangkah dengan berbuat dosa, maka tentu orang itu akan dihukum oleh Allah Ta'ala karena perbuatan dosanya. Fallahu ya'lamu wa anta la ta'lamu, Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Alaika antardha biqada'illah wa qadrihi, kamu harus ridha dengan ketentuan Allah. Kalau mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, alhamdulillah binikmatillahi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Ta'ala yang sempurna kita mendapatkan kenikmatan. Kalau kita mendapatkan suatu musibah, walaupun kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kok dagang ada musibah yang lainnya, alhamdulillah ala kulli hal.
segala puji kita memuji kepada Allah dalam kondisi apapun kita. Dan ini ajaran yang beliau sampaikan kepada hamba, kepada umatnya yang beriman, sehingga tidak ada keluh kesah dalam hatinya. Karena manusia itu diciptakan Allah Ta'ala keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah Ta'ala keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika sakit mengeluh, ketika rugi mengeluh, ketika ada musibah mengeluh. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Ketika mendapatkan kenikmatan timbul bakhilnya, timbul kikirnya. Itu sifat manusia yang harus kita jauhi. Wa fil Qur'anil Karim yaqulullahu ta'ala li nabiyhi, disebutkan dalam kitab Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala berkata kepada nabinya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat nomor 51. Ini ayat ini hubungannya dengan takdir. Qul, katakan wahai nabi, la yusibana, tidaklah menimpa kepada kami, baik menimpa ini berupa kebaikan atau berupa yang tidak kita senangi, illa ma kataballahu lana, melainkan sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfuz. Huwa maulana, Allah lah kekasih kami. Wa 'alallahi, dan harus kepada Allah Ta'ala kita ini, falyatawakkal, hendaknya tawakal. Siapa? Al-mu'minuna, orang mu'min. Wa 'alallahi, didahulukan 'alallah, menunjukkan tawakal tidak boleh kecuali pada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaknya kepada Allah Ta'ala orang mukmin itu bertawakal. Jadi musibah apapun yang menimpa telah ditulis oleh Allah. Kita tidak akan bisa meleset. Ketika menimpa yang baik, tingkatkan kita keimanan kita, bersyukur kita kepada Allah. Ketika musibah yang kita merasa itu kita tidak senang, kita benci, beristighfarlah. Wa yaqulu rattan 'alal kuffar, maka Allah Ta'ala membantah kepada orang-orang kafir. Lamma qalu fi sa'nil ladzina qutilu fi yaumi ukhutin. Ketika orang-orang musyrik itu bicara, ketika orang-orang Islam kalah pada waktu perang Uhud, banyak meninggal dunia. Apa katanya orang-orang munafik? Kufar di sini adalah orang munafik. Karena orang munafik itu orang kafir, cuma menyembunyikan kekufurannya, menampakkan Islam untuk membujuk orang muslim. Kalau orang kufar biasa dohir batinnya kufur. Makanya orang awam, orang muslim tahu orang kafir tidak sholat, tidak siam, tidak membaca Al-Quran, pokoknya mengikuti apa yang ia kandang. Tapi orang munafik lain, dia ikut sholat tapi hatinya tidak sholat. Makanya orang munafik yang betul-betul munafik ini, dia malas sholat berjamaah, sholat isya dan juga sholat subuh. Apa katanya orang munafik ini? Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Seandainya sahabat-sahabat itu mau mengikuti prinsip kami, tidak keluar perang Uhud, ma matu, tidak akan mati. Wa ma kutilu, dan mereka tidak akan, yaitu terbunuh. Nah, ya, ini menganggap bahwasanya terbunuhnya orang mukmin itu sebab tidak mengikuti, yaitu ajakan orang munafik. Ini keliru. Ya. Bukankah mati itu di mana-mana? Orang itu di rumah saja, tidak keluar, mati dia. Ya. Oleh karena itu di mana saja kita hendaknya berhati-hati melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangnya, sehingga kapanpun Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan Islam. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kerja, jangan sampai mengurangi timbangan, jangan sampai bohong, jangan sampai merugikan orang. Tidak tahu kita di tengah kerja Allah mencabut roh kita. Demikian juga kita safar, kemana kita safar ini, kita kontrol, ya, jangan sampai safar yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, yang suatu saat Allah Ta'ala mencabut roh kita, ternyata safar kita safar tidak baik. Tapi kalau safar untuk menuntut ilmu,
safar untuk dakwah, safar untuk mencari rezeki yang halal. Semoga dengan niat yang baik ini, kapanpun Allah Ta'ala mencabut roh kita, kita dalam keadaan Islam. Maka Allah Ta'ala menjawab ketika orang munafik mengatakan, oh itu loh, orang-orang yang ikut perang Uhud itu, kalau mereka mau mengikuti saran kami, tidak akan terbunuh, tidak akan mati di gunung Uhud itu. Allah menjawab, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim. Surat Ali Imran ayat nomor 154. Ini jawaban sebelumnya. Qul, beritahu wahai Nabi, law kuntum, seandainya kamu sebenarnya orang munafik yang tidak keluar dari rumah, yang tidak mau perang itu, fi buyutikum, kamu berada di rumahmu, tidak keluar, la barazal ladzina kutiba alaihim, sungguh akan nampak orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala al-qatlu, kematian, ila madzajihim, di tempat tidur mereka. Ya, bukankah kita tahu juga orang meninggal dunia di tempat kasurnya, padahal mereka tidak pergi. Inilah bantahan bahwa kematian itu mesti. Tapi bagaimana kita meninggal dunia dalam keadaan iman? Fama kutiba 'alal insani la budda min nafadhihi fi. Ketika Allah Ta'ala telah menentukan manusia, mesti akan wujud ketentuan itu. Tidak ada satu pun orang bisa menolak ketentuan Allah. Satu-satu sakit. Sakit itu menimpa kepada semua manusia. Walaupun dokter ya sakit, tidak bisa akan menolak sakit itu. Dan ketika Allah Ta'ala menakdirkan sebulan meninggal dunia, tidak ada orang yang bisa menahan nyawanya orang tersebut. Dan ini menunjukkan ahadullah, keesaan Allah. Walau tukhrazu, sekalipun dijaga, watu sana dan dibenteng rumah itu, tidak boleh orang masuk, tidak boleh harimau, tidak boleh sesuatu yang masuk. Wa amila minal ikhtiyata, dan berusaha untuk menjaga diri, ma amila, apa yang ia amalkan, lam yamna'hu dhalika min qada'illahi wa qadari, tidak bisa membendung takdir Allah. Makanya ini maknanya pentingnya kita beriman dengan takdir. Dengan beriman kita takdir, dan kita berikhtiar yang baik, lapang dada kita ketika mendapatkan kenikmatan, oh ini memang datangnya dari Allah. Ketika mendapatkan musibah, kita bisa mengontrol apa sebabnya kita ini. Bukankah sebabnya Nabi Adam AS dan istrinya turun dari surga ke dunia sebab dosa? Demikian juga anak keturunannya pula. Qala ta'ala, aina ma takunu yutrikumul mautu walau kuntum fi burujin musannata musayyata. Surat An-Nisa nomor 78. Aina ma takunu, di mana saja kamu manusia, entah di pesawat atau di mobil atau di rumah atau di istana atau di tempat yang dibentengi dengan besi, tidak boleh satu pun manusia masuk atau yang lainnya tidak boleh masuk, tetap kalau Allah telah menjadikan mati-mati. Yudrikumul mautu, kamu akan menjumpai kematian itu. Walau kuntum, sekalipun kamu manusia, fi burujin, dalam benteng-benteng musayyadah yang tinggi. Nah, ya, terkadang orang takut kematian, yaitu takut dibunuh oleh orang, membentengi diri. Tapi Allah Ta'ala menjelaskan, di mana saja manusia, ketika Allah Ta'ala menghendaki, tidak ada satu makhluk yang bisa menghalangi kehendak Allah. Selanjutnya, wa 'alal 'abdi ay ya'lama. Nah, maka seorang hamba yang beriman harus tahu, annallaha ta'ala qad sabaqa ilmuhu, bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui semua yang akan kita kerjakan. Diketahui kemudian ditulisnya di lauh mahfuz, dan juga dikehendakinya, lalu dikehendaki untuk diwujudkannya. Itu namanya rukun takdir, ada empat. Fi kulli kainin, dalam keadaan apapun Allah Ta'ala maha mengetahui kita, min khalqi, dari semua makhluknya. Inilah keluasnya ilmu Allah Ta'ala.
yang tidak bisa dikalahkan dengan ilmunya hamba. Karena ilmu kita itu makhluk. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu manusia tidak diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Makanya kadang-kadang orang tua minta bantuan pada anaknya. Terkadang tetangga yang awam diminta bantuan oleh orang yang kuat. Karena Allah Ta'ala fadzala ba'dahum ala ba'din, memuliakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Hadhihi al-martabatul ula, inilah martabat yang pertama yang harus diketahui oleh kita bagi orang beriman dengan takdir. Min maratibil iman, di antara tingkatan-tingkatan iman, bil qada'i wal qadar. Apa itu? Alal abdi ayyumina, seorang hamba harus beriman, wa ya'taqita, dan meyakini, anna Allah Ta'ala alima, bahwa Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui apa? Pertama, mengetahui makana yang sudah jadi. Yang nomor dua, wa ma lam yakun bi ilmihil azali, dan yang belum terjadi. Kalau kita mengetahui sekarang, kemarin lupa kita, yang akan datang kita tidak tahu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat terakhir, inna Allah Ta'ala indah ilmu sa'ah, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Nah, itulah keterbatasan ilmu kita. Makanya kita tidak boleh membesarkan diri kita, menyombongkan diri, tidak boleh. Kita harus tawadhu. Alladzi huwa mausufun bihi abadan wa azalan. Ya, mana ilmu Allah Ta'ala disifati selamanya dan kekal. Kalau ilmu kita asalnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala beri ilmu kita, nanti lupa kita kalau sudah tua. Kalau sudah mati, hilang ilmu kita. Ilmu al-ash'alimal asya'a kullaha. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Bi'ilmihi, dengan ilmunya, al-muhiti yang meliputi, qabla wuku'iha, sebelum terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa. Jadi Allah Ta'ala mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Tapi kalau kita mengetahui setelah terjadinya sesuatu, kita tahu kalau sekarang di masjid, karena sekarang kita di masjid, tapi tidak tahu nanti kita di mana. Walaupun manusia merencanakan, tetapi masih kalah dengan takdir Allah. Ketika rencana kita cocok dengan kita, berarti ditakdirkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang mau pergi persiapan ini, persiapan ibu haji, ternyata pulang karena apa? Kena covid, suruh pulang. Satu contoh. Tapi orang mukmin tidak sedih, karena memang takdirnya begitu. Nanti tahun sekian orang ini mau berangkat, suruh pulang dulu. Dan nanti kalau ada penyakit, ini akan meninggal, ini akan tidak. Makanya kita perlu berlapang dada, mengimani dengan takdir ini. Jangan sampai kita takut, kita berlebih-lebihan. Terutama ya kawan, kita sholat tidak boleh menutup, tidak boleh, harus dibuka. Selain sholat silakan. Karena ada hadis larangan kita menutup kecuali kalau kita batuk atau kita khawatir ingus kita jatuh. Yang lain, nah, ya, ini boleh. Tapi kalau kita sehat, ya. Adapun kita di luar itu tidak mengapa. Seperti orang bepergian dia, yaitu dengan sepeda motor, khawatir ada yang lain menampes, ini itu tidak mengapa. Tapi untuk sholat harus dibuka. Karena itu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. 6. Alim al-asya'a kullaha bi'ilmihi al-muhiti qabla wuku'iha. Yang mana Allah Ta'ala mengetahui semua hamba ini dengan ilmunya yang meliputinya, qabla wuku'iha, sebelum terjadinya. Fala buddha min'i'tiqadi dhalika, kita wajib meyakini ini semuanya. Nah, ini termasuk bagian iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit, barangkali ada pertanyaan dari pendengar. Tafadhol. Tafadhol. Iya.
hadis Abu Dawud. Kecuali kalau kita memang yaitu flu tidak mengapa. Tapi kalau bebas kalau keluar, nanti setelah sholat tidak mengapa kita tarik. Waktu sholat kita tarik ke bawah. Nanti kalau sudah silakan ditutup. Ini untuk sholat. Adapun selain sholat silakan itu kita tidak bisa melarangnya kan itu asalnya boleh. Tapi untuk sholat kita tidaknya membukanya. Bahkan kita ini kopiannya sampai di sini tidak mengena dahi tidak boleh. Dan ini harus hidung dengan dahi ini sejajar di tempat sujud kita. Wallah, yang lain. Baik, bisa kurang satu menit. Saya rasa cukup sekian apa yang dapat kita dengarkan bersama. Ya. Semoga dengan ikhtiar kita menuntut ilmu syar'i dan juga berusaha kita untuk mengamalkan sunnah ini, Allah Ta'ala memudahkan kita dan juga menghapus dosa-dosa kita. Karena amal soleh itu menghapus dosa dan semoga Allah Ta'ala yaitu memasukkan kita di dalam jannahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.